makan belum? Lapar ya? Iya deh, nanti aku kasih makan juga. Kamu haus? Oh iya deh. Om minta susu. Ya nanti minumnya susu ya. Deh. Halo. Kucingmu bagus banget. Wah. Kamu jangan jam-jam gitu dong. Kasihan kan kucingnya. Temanku yang baik. Kayaknya aku masih ada utang nih sama kamu, ha? Ingat gak? Nih, makanan kucing. Ingat ya? Makan kucing yang gak bagi-bagi ya. Tapi... Pelit lu sama gua. Tapi... Apa sih tapi? Tapi, itu makanan kucing. Siapa tuh? Ngagetin aja. Nando ya? Nando? Kalau kamu niatnya nakutin kakak, kakak nggak takut. Nando? Thank you.
lucu sekali, Tom. Kamu siapa, Tom? Kamu yang siapa? Aku Papa Tomelo. Kamu akan kujadikan anakku. Jadi panggil aku Papa Tomelo. Bukan! Bukan! Masih demplon. Hah? Bener gak, Non? Lihat, yang ini. Sekarang yang ini. Geli ya, Bi? Non, kayaknya ada yang gelitikin tadi. Ah, itu mah perasaan Biani aja kali, Bi. Di sini kan cuma kita berdua. Om Syagian juga lagi pingsan. Hah? Apa itu? Aku mau mama. Nando lagi ngapain? Aku mau mama. Jangan haus dong, sayang. Nanti akan papa berikan apa yang kamu minta, sayang. Kembaliin aku, mama. Nanti papa akan bawa kamu ke dunia papa. Di sana banyak cantik. Nanti kamu juga bisa ketemu kakak kamu, adik kamu yang ganteng seperti Papa Tomelo. Linda. Ada apa, Bondi? Kenapa sih? Si jin cemong, item buluk. Balon. Aduh, bodoh. Aduh. Balon gas. Aduh, kenapa jadi pikun begini? Nando diculik. Iya, Nando diculik. Sama siapa? Sama si cemong item buluk. Terus gimana? Aduh, pikun aku. Kenapa nggak kasih tahu Dinda ya? Untuk mencegah siapa saja masuk ke ruang bawah tanah. Eh, anak Sinting. Anak Sinting. Kamu tuh sudah gila ya, hah? Saudara kamu yang jelek buluk itu mana? Hah? Mana? Om Syagia jangan manggil Biani kayak gitu dong, Om. Dasar masuk kan? Jangan orang tua. Masa aku ditelanjangin. Awas kamu. Aku cari dukun yang sakti. Tak guna-guna kamu. Nando keluar dong. Satu. Dua. Tiga. Bisa buka sendiri pintunya. Hah? Jangan-jangan. Dia nutup sendiri lagi. Syagian.
Kalau gitu, Papa punya tarian yang bagus. Tarian Michael Jackson. Bagus banget. Ya deh, kalau gitu Papa Tobelo jadi ayam ya. Kukuruyuk, petok-petok. Petok-petok, kukuruyuk. Petok-petok, kukuruyuk. Mau kemana anak manis? Kamu tidak bisa lari dari Papa Tomelo, hah? Tenang, tenang anak manis. Papa Tomelo akan ajarkan sesuatu untuk kamu. Biar badanku besar, enak kalah sama si Aldo brengsek itu. Coba bapak-bapak. Oh. Terus jadinya pakai lipstik. Ah, kalau yang ini tadi Om abis latihan acting. Om coba dandan Om kayak cewek. Gimana? Cantik gak? Lain kali kalau bohong pintaran dikit tahuan tau. Mama, 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 tolongin aku. Rasain. Om lihat anu nggak? Nggak. Justru Om lagi cari si nenek peot itu. Itu dia. Jangan hatiku. Aduh, ganteng banget. Jangan hati. Aduh, pakaiannya belum siap. Ini udah lengkap. Bukan Om. Om. Gini Om. Om, sebenarnya sama ini Cica tuh ngedukung banget Om Siagian sama Mama. Wah, kalau Om Aldo sih ya nggak ada apa-apanya. Kalau Om kan lebih ganteng, lebih gentleman, lebih macho, lebih keren. Wah, pokoknya semuanya deh. Oh, jelas dong. Om lebih ganteng dari Aldo. Aldo tuh nggak ada apa-apanya dibanding Om. Iya, makanya Om butuh dukungan penuh dari Cica. Kalau Om mau butuh Cica, Om harus bantu Cica. Alah, itu soal kecil. Oh, cuma itu. Jadi itu pacar kamu? Ya, lagi PDKT. PDKT? Apa tuh PDKT? Udah deh, pokoknya Om bantu Cica, oke? Okay? Beres. No problem. Makasih ya. Ciao. Oke. Dah. Cica. Meli, Siagian. Satu saat saya juga mau minta tolong sama kamu, Cica. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.